Kumpulan selanjutnya yang diisi Sultan Hamengkubuwono I memerintahkan abdinya untuk membangun pusat pemerintahan di desa Pacekelan yang berada di kawasan hutan beringin. Ia segera memerintahkan pengikutnya untuk membabat hutan tersebut. Secara resmi, pembangunan dimulai pada Oktober 1755. Sebelum pembangunan keraton selesai, si Sultan Hamengkubuwono menetapkan pesantren Ahmad Kedawa di daerah Gambi. Beliau juga menyusun struktur administratif pemerintahannya dari pusat ke daerah. Setahun kemudian, si Sultan Hamengkubuwono I meninggalkan pesantren Ahmad Kedawa dan menetapkan keraton secara resmi setelah Gambi. Sebuah keraton yang sebelumnya berbentuk utuh dan menjadi simbol kelahiran bangsa Manahan. Kemudian menyusul bangunan Siti Hijir dan bangsa Pagelaran selesai pada tahun 1757. Berdirinya masjid sebagai keraton sebagai kerajaan.